Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Soeharto, Sarwono Kusuma Atmaja meninggal dunia. Sarwono meninggal dunia saat menjalani perawatan di Penang, Malaysia. Jenazah Sarwono tiba di Jakarta Sabtu sore dan disemayamkan di rumah duka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut pihak keluarga, jenazah Sarwono Kusuma Atmaja akan dimakamkan besok. Sejumlah pelayat hadir di rumah duka, termasuk Menparekraf Sandiaga Uno. Kita kehilangan seorang pemimpin yang betul-betul memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara, terutama di isu-isu yang berkaitan dengan sustainability. Jauh sebelum isu keberlanjutan lingkungan itu muncul, Pak Sarwono menjadi pejuang. Kami sangat kehilangan dan mudah-mudahan beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, husnul khotimah, dan diampuni segala kesalahannya, dan keluarga diberi kekuatan ketabahan.